الله 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 الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Saya dah lupa kali terakhir saya datang ke sini. Bila Haji Syarin? You cannot remember. Kalau Datuk Bandar Melaka tak boleh ingat, saya lagi tak boleh ingat lah. Yeah? Tapi apa-apa pun saya teruja, saya sangat excited dapat bersama dengan sahabat-sahabat semua pada malam ini. Ada yang saya pernah jumpa, ada yang saya tak pernah jumpa. Ada yang mungkin saya pernah jumpa, saya lupa nama. Okay? Dan saya anggap pada malam ini majoritinya adalah mualaf, betul? Ya, betul. Ada yang bukan mualaf? Ada. Tak ramai ya? Tak ramai, boleh kira. Kiranya kita ni masih kira kategori mualaf kan, Haji Syarin? Ya. Yes. Ya, yeah, kami ni kira kategori masih mualaf. Ada siapa di sini yang bawa 5 tahun? Masuk Islam bawa 5 tahun? Okey, okey. Ada yang bawa setahun? Ada. Oh, bawa setahun. Baru 6 bulan. 6 months, eh? You okay if I were to speak in bahasa or you want me to, okay, ya? But don't ask me to speak in Hakka. I'm a Hakka by nature. I'm a Hakka, my father is Hakka. You also Hakka, Hakkain. Meh Hakseyin. Okay. Okay. Okay, saya akan cuba kalau ada siapa-siapa di sini yang contohnya memerlukan saya untuk, sebab tujuan kita ceramah tu adalah nak bagi faham. Okay. Saya tak ada niat langsung untuk meremehkan sesiapa kerana pemahaman bahasa, sebab kita semua ni datang daripada background yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Ada yang baru masuk Islam, ada yang dah lama Islam, ada yang belajar lebih cepat, ada yang belajar lebih lambat. Kan? So, benda tu adalah normal. Jadi, kalau ada perkataan saya, ayat saya yang you all rasa tak faham, you all nak saya terangkan lagi, bagi tahu. Angkat tangan, brother. Tadi brother cakap, ni, apa maksud tu? Okay je tau. Okay, it's okay to feel stupid. Okay? And look like a stupid, look like a fool, daripada kita nampak bodoh dekat luar. It's okay. Kan peribahasa Melayu ada sebut kan? Malu bertanya? Sesat di jalan. Sesat di jalan. Itu kalau dekat dunia. Kalau ilmu agama, malu bertanya, sesat akhirat. Astaghfirullahaladzim. Itu lagi susah kan? Lagi teruk. Okey, baik. Jadi kalau pada malam ini, saya tak diberikan satu tajuk yang khusus. Jadi saya ada pilih satu tajuk yang insyaAllah saya percaya sesuai untuk kita semua. Dan tajuknya adalah, apa alasanmu? Kalau dalam bahasa English, what is your excuse? Ataupun kalau plural, excuses. Kalau Cantonese? Ada Cantonese kat sini? Kalau Mandarin? Tak, saya nampak ramai muka Cina tapi tak ada seorang reti cakap Mandarin. Cina pelat. Kalau dalam Cantonese, Mek Ye Cik Hou. Kalau Mandarin, semua Cie Ko. Okay? Okay. Saya akan define dulu alasan. Eh? Biasa dengar tak perkataan alasan? Biasa kan? Bukan sebab kita dengar alasan orang. Bukan kita banyak buat alasan. Tapi kita selalu cakap, engkau ni banyak alasan. Kita guna dekat orang lain. Okay. Saya bagi definisi dulu supaya kita mudah faham. Saya suka bawa kita step by step. Nanti kita ada sesi soal jawab. Pertama, kalau ikut definisi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka tentang alasan, alasan itu bermaksud satu justifikasi, sebab yang digunakan oleh seseorang, okay, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak mahu melakukan sesuatu. Jelas, eh? Alasan adalah satu justifikasi, sebab yang diberikan dan digunakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tak nak melakukan sesuatu. It can go both way. Contoh, kita malam ini kita datang ceramah. Okay, kita tak kata saya cari alasan. Tak. Apa justifikasi you nak datang? Sebab saya kena paksa.
Itu pun alasan juga, itu pun justifikasi juga, betul? Ada kata, saya datang malam ni sebab saya nampak ada makanan kat bawah. Jadi sebab tu saya datang. So itu juga boleh. Tapi ada tak orang yang tak datang? Ada. Mungkin awalnya dia nak datang, tapi dia tak datang. So apa alasan dia? Alasan tiba-tiba kucing dia nak kahwin. Kita pun terkejut kan? Kucing kau nak berkahwin? So alasan juga kan? Now, itu juga nak memberitahu kepada kita sebenarnya, alasan ini, dia boleh jadi sebab kita buat sesuatu ataupun boleh jadi satu penghalang untuk kita buat sesuatu. Okay? Dia boleh jadi dua. Dia boleh ada positif, dia ada juga negatif. So, jangan kita kira semua alasan itu sama. Jangan kita fikir, oh alasan. Dan kita juga kena ketahui. Dari sudut alasannya, ada alasan yang boleh diterima, tetapi ada alasan yang tak boleh diterima. Kita jangan pukul rata, sebab saya cuba nak berkongsi dengan sahabat-sahabat saya yang ada di depan dan juga yang sedang menonton secara live. Kita jangan pukul rata semua benda adalah sama. Macam kita lah, kita ni Muslim. Bila ada seorang Muslim buat salah, kita suka tak orang dekat luar dipukul rata semua Muslim sama? Tak boleh. Kita pun tak suka. Kita pun tak suka kalau ni kita ni adalah Melayu, kita adalah Cina, kita adalah India, kita adalah Filipino, kita adalah Kemboja. Jadi dia kata, oh sebab ada satu Cina macam tu, sebab ada seorang Melayu macam tu, sebab ada seorang India macam tu, semua Melayu sama, semua India sama, semua Cina sama. Mana boleh? Dia kena case by case. Okay? Sebab Islam ajar kita jadi rasional tau. Islam ajar kita jadi rasional. Saya akan buktikan. Kita boleh ikut tak cakap-cakap syaitan? Ha? Boleh tak? Tak boleh, ya? Tapi sebelum kita tidur kan? Sebelum kita tidur, kita akan baca ayatul kursi kan? Betul tak? Siapa yang bagi tahu kita kalau baca ayatul kursi yang mengajarkan kepada kita, of course lah, yang dibenarkan tu adalah Nabi. Tetapi siapa yang bagi tahu kalau kamu baca ayatul kursi, syaitan tak akan datang kacau kamu? Syaitan lah. Syaitan yang ajar. Tahu kenapa? Sebab ada seorang sahabat Nabi ni, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dia diganggu oleh syaitan. Lalu dia bagi tahu kepada Nabi, maka Nabi SAW bagi tahu kepada dia, sesungguhnya dia sedang menipu kau, dia kelentong kau. Jangan percaya kat dia. Tapi hari lain, syaitan tu datang lagi dan kemudian dia pergi rujuk balik kepada Nabi dan Nabi kata, kali ini pun dia sama, dia kencing kau juga. Dia pun menipu kau. Tapi kali ketiga, syaitan tu datang lagi, lalu syaitan apa sahabat tu dia pegak dia maki dekat syaitan tu, dia kata, aku tak percaya kat engkau, kau penipu. Tak, ni aku ajar kau satu, something. Engkau bacalah ayatul kursi, dan bila engkau baca ayatul kursi, sesungguhnya aku tak boleh datang kacau engkau. Lalu sahabat ni, dah dua kali kena kelentong lah tu. Kali ketiga pun dia pergi jumpa Nabi, dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi syaitan tu datang lagi. Tapi kali ni dia kata, suruh aku baca ayatul kursi, dan kalau aku baca ayatul kursi, dia tak boleh datang mengganggu aku. Nabi kata apa? Nabi dia tak pukul rata. Ah, setan mana boleh cakap? Mana boleh percaya? Tak. Nabi SAW pada waktu itu, lihat ya, bagaimana Nabi SAW mengajar kita untuk berfikiran rasional. Nabi kata, kali ini dia cakap betul. Kali ini dia cakap betul. Now, apa kaitan dengan topik? Sebab kita tak nak kita semua pukul rata, semua alasan sama. Jadi, bagi kita sebagai Muslim, saya tak mau cakap dari sudut non-Muslim. Bagi kita sebagai Muslim, apakah kayu ukur untuk kita kata, oh, alasan ini boleh diterima ataupun alasan ini tak boleh terima? Macam mana kita nak bezakan? Sebenarnya simple saja, tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang, saya nak share guideline. Dia tak susah. Saya bukan ajar benda yang sangat-sangat deep. Benda ni, budak-budak pun boleh-boleh faham. Okay?
apa guideline kita? Guideline kita Al-Quran, Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 185 berkaitan dengan Al-Quran. Allah berfirman, iaitu Quran ini adalah huda linnas, petunjuk untuk manusia. Sebagai apa? Untuk apa? Tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Wa bayyinati minal huda wal furqan. Untuk membezakan antara yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah, yang baik dengan yang tak baik. Maksudnya, bagi kita sebagai Muslim ni, kita tak boleh anggap sesuatu itu baik jikalau Allah kata benda tu tak baik. Contohlah kan, kat sini kita boleh cakap benda yang sensitif sikit tak? Ke tak boleh lah, tak maulah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sure? Sikit-sikit. Oh, all out. Oh, ini. All out, dia suruh saya all out. Betul lah? Okay. Memandangkan majoriti di sini adalah mu'alaf. Eh? Nak tanya, eh? Dalam Islam kita kena jujur kan? Ke tak boleh jujur? Kena jujur, eh? Okay. Babi tu sedap tak? Sedap. Brother ni tak ada soalan lain. Babi je dia tanya kan? Kenapa hanya sekejap, saya keliru sekejap. Kenapa hanya perempuan yang menjawab babi tu sedap? Adakah hanya perempuan yang pernah makan babi, laki tak pernah makan? Laki, oh, lelaki malu, perempuan tak malu. Itu maksud. Okey, perempuan jujur, laki tak jujur. Kalau lelaki tak jujur, kamu pukul rata semua laki tak jujur lah. Baru je saya ajar kan? Tapi pelik juga, kamu kata lelaki tak jujur, tapi kamu kahwin juga dengan lelaki. Tak faham? Jangan risau. Lelaki, jangan cuba faham perempuan, sebab perempuan pun sendiri pun tak faham perempuan. No worry. Okay, saya tanya sekali lagi soalan. Daging babi sedap tak? Sedap. Dulu kita makan daging babi tu, makan pakute tu. Ya, mantap. Nampak? Mantap. Saya suka, saya suka. Jujur, jujur, jujur. Tak, saya nak mengajar kita, sebenarnya apa along the process hari ini, saya nak buat cara santai, tetapi dalam along the process, kita dapat ilmu, bukan setakat ilmu tentang topik, tetapi ilmu penyampaian Islam, ilmu macam mana kita nak berdakwah. Sebab kita ni adalah golongan yang memeluk Islam, maksudnya kita ada ahli keluarga kita yang masih belum Muslim. Kita ada kawan-kawan yang masih belum Islam. Jadi kita jangan menipu kat dia orang kalau dia kata, eh, babi sedap pun. Kita tak boleh tiba-tiba hanya kerana kita baru masuk Islam 6 bulan lepas, setahun lepas, 5 tahun lepas. Tiba-tiba dia kata, mana sedap? Ih, gelilah. Dulu makan 2-30 tahun, okey je. Oh, syok. Oh. Ha? Lagi-lagi yang ada lemak sikit tu. Oh, tengok. Minta maaf kepada yang belum, tak pernah merasa, itu adalah antara nikmat yang Allah bagi kepada mu'alaf sahaja. Tengok, diorang rasa seronok. Bila cakap babi semua seronok, eh? Sebab semua pernah makan, eh? Saya tak boleh nak claim semua saya pernah makan lah. Sebab ada benda saya tak pernah makan, kan? Okey, tak apa. Sebab hari ini topik kita bukan cakap pasal makanan. Okey. Okey. Kita dah makan daging babi tu berbelas tahun, berpuluh tahun, kan? Masa kita makan dulu sebelum memeluk Islam, kita rasa bersalah tak? Tak. Ke rasa enjoy? Now, sekarang kita dah memeluk Islam. Lepas sahaja kita wa ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah, kita dah masuk Islam, kita syukur, alhamdulillah kita dah Muslim. Now, perasan tak? Dia datang satu bentuk dalam bentuk keimanan, tapi keimanan ni dia datang dalam bentuk perasaan. Dulu kita dapat itu, kita kata kalau orang goreng babi ke pakute ke, bau dia tu kita terus, oh, ini mau tambah nasi, oh. Betul ke? Ini betul-betul pencinta babi. Okey. Perasan tak, lepas kita memeluk Islam tak lama selepas tu, kita tiba-tiba, kita rasa tak boleh pergi dengan babi. Nak cakap babi pun,
Kadang-kadang saya jumpa dengan mu'alaf, nak tanya soalan, dia kata, ustaz, yang tu yang kaki pendek tu, cakaplah babi je, kenapa kaki pendek? Tiba-tiba dia nak cakap babi pun dia rasa geli. Tapi dulu waktu kita makan, ada rasa bersalah? Tak. Sekarang, kita tak mau. Sebab apa? Sebab Allah dah masukkan keimanan dalam diri kita tu, kita telah meyakini bahawa Allah melarang kita makan. Kita tak tahu apa sebab Allah tak bagi kita makan sedangkan sedap. Okay? Sedangkan dia sedap, kita pun tak tahu. Tapi sebab kita dah masuk Islam, Allah kata tak boleh makan, kita tak makan. Kita akan terfikir, alah, makan sikit-sikit apa susah? Tak, kita tak akan. Kita tak akan sebab apa? Kita tahu benda ni salah. Kenapa salah? Sebab Allah bagi tahu salah. Maksudnya, bukan saya kata salah ke tak salah. Betul ke tak? Dulu kita nak sentuh jantina lain, kita nak shake hand ke, nak peluk ke, kita rasa okey je. Hari ini, kita nampak dari jauh, kita pun, Assalamualaikum. Dulu, oi, kalau boleh pegang lama-lama. Tak mau lepas. Tapi hari ini, kita pandang dari jauh, kita sudah, Assalamualaikum, apa khabar? Ada keimanan. Sebab yang betul dan yang salah ditentukan oleh Allah. Maksudnya, sesiapa sahaja yang bagi kita alasan, kita nak tentukan betul atau salah, bukan ikut perasaan semata-mata. Dia kena ditentukan melalui alasan dia, logik, berpandukan Quran dan Sunnah ataupun tak. Dan kita kena ketahui juga, dalam Al-Quran, kita semua ada baca kan? Walaupun terjemahan kita ada baca kan? Dalam Al-Quran, ramai tak orang bila dia bagi alasan, dia waktu sambil dia bagi alasan tu, dia juga menitiskan air mata. Dia juga menangis. Betul tak? Kenapa dia menangis ketika dia bagi alasan? Sebab nak meyakinkan kita bahawa dia cakap betul. Tapi, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, kena faham ya. Dalam Quran tercatat banyak kisah tentang bagaimana orang yang berbohong bagi alasan, dia pun menitiskan air mata. Itu kita panggil sebagai air mata buaya. Crocodile tears. Betul. Ini memang ada term dalam bahasa English. Crocodile tears. Crocodile tears ni adalah air mata yang tak membawa apa-apa makna kecuali untuk meyakinkan kamu, tetapi hakikatnya dia sedang menipu. Dia sedang menipu. Okay? So, kita tak boleh kata, eh, mesti dia betul. Tengok dia menangis tau. Eh? Islam sedang mengajar kita apa? Islam sedang ajar kita bahawa jangan hanya terima alasan sebab orang tu, dia menangis. Guideline kita adalah Al-Quran, Sunnah. Alasan dia tepat tak tepat. Dan di sini, pandangkan majoriti kita yang memeluk Islam dan sebagainya. Majoriti kita di sini dah ada dah kongsikan Islam yang kita dah anuti ini dengan ahli keluarga kita. Ataupun masih nampaknya macam sunyi sikit. Maksudnya masih ramai yang masih belum kongsi dengan family, betul? Okey. Jadi tajuk malam ini, apa alasanmu? Saya nak kamu letak kat belakang tu adalah, apa alasanmu kamu tak pergi sampaikan? Sebab topik ini, dia adalah general, tetapi saya boleh customize mengikut situasi dan keadaan apa yang dikehendaki. Saya juga boleh gunakan tajuk ini, apa alasanmu, kepada orang yang tak solat. Apa alasanmu masih tak solat? Kalau kamu masih belum menutup aurat dengan sempurnanya, apa alasanmu masih belum menutup aurat? Apa alasanmu dalam segala? Sebab kita kena faham, idea-idea alasan ini diberikan oleh siapa? Syaitan. Syaitan. Sebab saya mengajar juga psikologi komunikasi. Dan dalam saya mengajar psikologi komunikasi, saya juga mengajar tentang bagaimana nak mengenal psikologi syaitan. Tapi bukan sebab saya kawan dengan syaitan. Tak. Tidak.
Tetapi Allah telah memberitahu kepada kita apa psikologi syaitan, apa planning syaitan. So bila kita ada alasan, contoh, saya bagi contoh. Sebelum kita pergi kepada apa alasanmu, masih belum menyampaikan. Kalau kita solat subuh ataupun solat, baru masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun dah tahu dah, dah masuk waktu kita kena solat. Kalau solat subuh lah, kita dah set alarm. Apa kita akan buat? Biasanya kita akan tekan snooze. Alah, masuk dalam minda kita, dibisikkan kepada kita, alah, baru masuk masuk waktu, kan? 5 minit lagi. Biasa tak 5 minit? Ya. Saya pelik. Kenapa setiap kali 5 minit je? Tak 3 minit ke? 2 minit setengah ke? Mesti 5 minit. Selepas 5 minit, alam berbunyi kembali. Snooze lagi. Kita tak bercakap. Tapi perasan tak? Dalam mind, dalam minda kita, akan bermain, alah, baru. Lagipun penat semalam. Dan dia bagi kita alasan yang best tau. Lagipun penat semalam, kan semalam tahajud. Okey je. Alasan dia Islamik tak? Islamik. Tapi dia sedang memperdaya kita untuk keep on dragging. Dan pernah tak kita terlibat dalam satu situasi yang kita keep on snoozing, snoozing, snoozing sampai lepas tu, ha, dah 6.45. Kita ada pengalaman kan? Itu permainan siapa? The moment kita tahu psikologi syaitan, maka senang untuk kita identify, oh, ini adalah permainan syaitan. Contoh, scammer. Kita dah tahu scammer apa. Apa itu scammer? Dan scammer macam mana dia scam? Syaitan ni macam scammer. Dia ada modus operandi dia, MO dia, cara-cara dia, teknik-teknik dia. Con man ada cara dia. Weh, saya ni, saya call daripada balai polis, ibu pejabat kontinjen Melaka. Encik ada satu saman ya. Oh, kita dah tahu dah. Takkanlah dia rajin sangat nak call aku tengah malam. So kita dah tahu dah. Kalau dia betul-betul nak tangkap kita, dia tak call. Dia datang rumah kita, ketuk, tangkap. Betul? So itu logikanya. Now, jadi tentang alasan tu, alasan kita kena lihat pada zaman Nabi SAW, apa alasan orang tak nak terima Islam. Dan kemudian saya akan pergi kepada apa alasan yang menyebabkan kita masih belum nak pergi menyampaikan. Dan pastinya setiap alasan itu ada kaitan dengan kita. Pastinya. Saya bagi beberapa contoh pada zaman Nabi, kenapa ada orang dia tidak mau memeluk Islam. Pertama adalah kerana sombong. Siapa mereka? Golongan yang sombong yang tak nak memeluk Islam pada waktu itu, alasan mereka adalah kerana kesombongan, kebanggaan diri mereka. Antara mereka adalah Abu Jahal dengan Abu Lahab. Sebab apa? Lihatlah. Abu Jahal, dia tahu tak dan dia suka tak bacaan Quran? Dia suka. Apa bukti dia suka? Sebab diriwayatkan bahawa Abu Jahal ketika Nabi SAW sedang solat tahajud di depan Kaabah, maka Nabi SAW dia baca Quran, maka Abu Lahab, Abu Jahal, geng-geng abu-abu ni, kan dekat Kaabah tu dia ada satu kain kan? Mereka, dan kena faham ya, waktu tu dia tak ada spotlight macam hari ini tau. Bila gelap memang gelap, melainkan ada cahaya daripada bulan. Jadi mereka akan menyelinap dekat belakang tu, macam anak-anak kita sembunyi dekat belakang langsir. Mereka akan menyelinap dekat belakang langsir. Mereka pelan-pelan, lepas tu terjumpa, eh, Abu Lahab, Abu Jahal and the gang jumpa kat situ. Apa kau buat kat sini? Apa lu buat? Dengar Quran best. Mereka kata dengar Quran best, merdu best, dia macam menenangkan. Eh, kita jangan bagi tahu kat orang kita ada kat sini tau, kan nanti kita kena gelap, malu.
Jadi mereka tahu Islam tu adalah agama kebenaran. Mereka tahu. Sebab tu mereka pun nak pergi dengar, rasa seronok, rasa syok. Tapi kenapa mereka tak nak memeluk Islam? Sebab kerana kebanggaan dan kesombongan diri. Eh, kalau kita masuk Islam, apa kata orang? Macam mana? Bangga, sombong. Dan sebab itu Nabi SAW mengatakan, dan Nabi define, bagi satu definisi, apa itu kesombongan. Dan kesombongan itu adalah, menurut Nabi SAW, adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi mereka menolaknya. They reject the truth. Contoh hari ini, saya datang, saya bagi tahu. Okay, Allah kata macam ni, Nabi kata macam ni. Orang yang beriman, dia kena apa? Wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Yes, boss. Dia tak ada kata, tapi. Apa tapi? Teletapi? Tengok kartun? Teletapi? Tak ada. Itu orang yang beriman, Allah sebut dalam Quran. Kita tak menolak kebenaran. Dia terasa berat, tapi dia menerima. Tengok sahabat. Kita jangan, sekarang ni mungkin syaitan-syaitan sedang main dekat minda kita. Alah, itu sahabat, iman kuat. Lu orang apa? Lu orang bukan sahabat. Tuan-tuan dan puan, tahu tak apa persamaan kita dengan sahabat? Selain daripada kita beragama Islam. Majoriti sahabat adalah mu'alaf macam kita. Betul? So, kalau mu'alaf pada zaman Nabi, mu'alaf pada zaman Nabi boleh jadi kuat macam mereka, kenapa mu'alaf yang selepas zaman Nabi tak boleh kuat macam mereka? Macam peribahasa Melayu kan? Nak seribu daya? Tak nak seribu dalih. Kita tak kata kita akan dapat apa darjat macam mereka sebab mereka hidup pada zaman Nabi. Mereka ada kemampuan untuk mempertahankan Nabi, jasad Nabi dengan harta mereka, dengan darah mereka, dengan peluh mereka, dengan nyawa mereka. Kita dah tak ada chance sebab Nabi dah meninggal. Tetapi Nabi ada sebut tentang kita. Nabi ada menyebut bahawa akan datang satu umat yang di mana mereka mencintai aku dan merindu aku. Akan datang sahabat-sahabatku, okay? Akan datang kepada aku, saudara-saudaraku yang akan mencintai dan merinduiku walaupun mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami? Dia kata, tidak, kalian adalah sahabatku. Habis tu siapa mereka? Nabi kata, mereka itu adalah golongan yang tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah jumpa aku. Tetapi mereka hanya mendengar tentang aku dan mereka beriman dan mereka mencintai aku. Siapa yang Nabi sedang maksudkan? Kita lah. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi kita beriman tak? Kita beriman dengan Nabi. Sebab tu kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sedang cakap pasal kita. So, kita tak boleh ada satu kesombongan menolak kebenaran. Tetapi kena faham, kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul, bukan Firdaus Wong. Kalau saya cakap benda yang tak betul, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah pun, you all kena reject saya. You all kena make sure you kena reject saya. Sebab apa? You masuk syurga bukan sebab suka saya. You masuk syurga sebab you beriman kepada Allah dan Rasul dan ikut Allah dan Rasul. Bukan ikut Firdaus Wong. Ikut Firdaus Wong buat apa? You ingat kalau you follow saya dekat Medsos tu, dekat Padang Mahsyar, ya Allah, aku follow Firdaus Wong. Ini lesson masuk syurga. Tak ada. Jadi first adalah kategori orang yang sombong. Kedua adalah mereka yang ada kepentingan diri. Sombong, kepentingan diri, dan kepentingan diri ini juga berkaitan dengan mereka risau apa kata orang. Yang kedua ni adalah golongan seperti Abu Talib. Tahu kenapa Abu Talib? Sebab Abu Talib, ketika dia dalam keadaan nazak, Nabi merayu kepada pakcik kesayangan ni. Dia merayu kepada pakcik dia, wahai pakcikku, ucapkanlah syahadah, kalimah itu. Sesungguhnya aku akan menjadi saksi di depan Allah untuk engkau, wahai pakcikku. Tapi pada waktu itu, yang ada di sisi Abu Talib ketika dia nazak adalah who else kalau bukan Abu Jahal.
and the gang. Lalu Abu Jahal, dia kata, hey Abu Talib, are you sure? Kau sure ke? Engkau betul? Kau nak masuk Islam? Engkau nak orang cakap yang Abu Talib, dia meninggalkan agama Abdul Muttalib dan masuk ke dalam agama anak saudara dia? Kau nak orang cakap macam tu? Ha? Lalu Abu Talib dia kata dengan Nabi SAW, wahai anak saudaraku, jikalau bukan kerana risau apa orang akan kata bahawa aku telah meninggalkan agama Abdul Muttalib dan aku telah masuk ke dalam agama anak saudara, nescaya aku akan ungkapkan dan ucapkan. Tetapi aku tak akan ucapkan. Abu Talib dia tak nak mengucap dua kalimah syahadah sebab apa? Takut apa kata orang. Kita pernah tak melalui proses ketika kita nak masuk Islam, kita dah tahu dah kita nak masuk Islam. Tak kisahlah kita nak masuk Islam sebab kahwin ke apa ke dan sebagainya. Bagi saya benda tu tak penting sangat. Seriously saya kata, you all masuk Islam sebab nak kebajikan tu, itu pun tak penting sangat dan itu pun saya tak kisah sangat. Sebab itu azbab kamu memeluk Islam. Okay? Itu azbab kamu memeluk Islam. Saya tak suka kalau orang pandang rendah, ah dia masuk Islam pasal mau minta duit. Habis tu zakat tu memang untuk bagi orang nak masuk Islam. Apa masalah kau? Allah bagi hak tu, apa masalah kamu? Kalau kamu ada masalah orang masuk Islam kerana duit, kamu sebenarnya bukan ada masalah dengan orang itu. Kamu sebenarnya ada masalah dengan Allah yang bagi duit, yang kata zakat adalah untuk mu'alaf. You bukan ada problem dengan orang tu. Yang bagi hak kepada zakat mu'alaf tu siapa? Allah. Hah? Dan kalau kamu ada masalah orang tu masuk Islam sebab nak kebajikan, kamu ada masalah dengan Allah yang mensyariatkan benda itu. So saya tak ada masalah. Kalau kamu nak kahwin, kamu masuk Islam awal-awal sebab nak kahwin, salah ke? Tak salah. Eh, you tahu, kadang-kadang orang ingat senang tau. Alah, dia tu apa sangat, tak ada apa story pun. Dia tu masuk Islam pasal nak kahwin je pun. Okay, kalau macam tu, kenapa dia tak ajak orang tu murtad masuk agama dia? Kalau pasal kahwin je. Maksudnya Allah juga telah menjentik hati dia juga untuk dia berhijrah ke dalam satu agama walaupun agama tu sangat asing bagi dia. Dan mungkin satu waktu dulu kita sendiri pernah membenci Islam, betul ke? Kita pernah memandang rendah pada hayo pau tau lah. Wah, pura demeh. Wah, banyak panas oh, gila punya. Malaysia banyak panas oh, yo. Malah lagi membalut itu macam ah. Wah, betan oh. Betul ke? Tapi hari ini kita jadi macam tu. Allah masukkan keimanan tu. You ingat senang ke? Untuk orang yang masuk Islam sebab berkahwin, akhirnya dia menutup aurat sebab dia mematuhi perintah Allah walaupun awalnya dia macam tu. Ya. Mungkin tu lelaki, mungkin dulu suka berjudi, suka minum arak, macam-macam dan sebagainya. You ingat senang ke dia nak tiba-tiba nak tinggalkan? Tak. Dia sebenarnya bukan tinggalkan minum arak tu. You salah faham. Jihad mereka bukan tinggalkan arak, tinggalkan makan babi, tinggalkan judi. Bukan. Jihad mereka adalah meninggalkan kawan-kawan yang terlibat sama dalam aktiviti itu. Hilang kawan. Bila you tak nak judi, bila you tak nak minum arak, apa kawan cakap? Apalah lu? Baru masuk Islam, sudah mau Islam daripada Islam. Apa lu cerita? Ha? Eh, itu ramai Melayu pun tak ada praktis lah. Betul? Biasa dengar tak? Ya. Lu baru masuk Islam terus mau jadi itu macam. Tak. Saya tak pernah peduli dan saya tak pernah kisah apa sebab orang masuk Islam. Kenapa saya kata macam tu? Sekali lagi, saya bagi cerita. Ada satu hadis dan hadis ini dikenali sebagai orang yang digari, orang yang digari, yang diikat dengan rantai masuk syurga. Diikat dengan rantai masuk syurga. Sebab apa? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana bisa, bagaimana mungkin seseorang itu dia dirantai untuk masuk syurga? Maka Nabi menjawab, ini kerana ketika peperangan, individu itu dia telah tewas. Dan pada waktu itu, rule of law untuk peperangan adalah kalau dah kalah, kalah perang, sama ada dia masuk Islam ataupun hukuman bunuh. Dua ni je. Okay? Okay?
kita kena faham itu konteks perang. So, waktu itu lelaki ini dia takut mati. Dia takut. Jadi dia ucap syahadah. Dia ucap syahadah sebab apa? Sebab nak masuk Islam ke sebab takut mati? Dia ikhlas ke tak ikhlas nak masuk Islam? Sebab tu saya benci gila. Sorry ya. Saya cakap direct je kan. Siapa yang kenal saya akan tahu saya jenis cakap direct. Sebab tu saya benci gila kalau ada orang kata dia tu tak ikhlas masuk Islam. Engkau dah belah hati dia ke? Habis tu ketika engkau cakap benda tu, engkau ikhlas ke? Maksudnya engkau ikhlas menghina orang lain ke? Waktu engkau solat pun belum tentu engkau ikhlas tau. Siapa you nak menentukan orang tu ikhlas tak ikhlas masuk Islam? Kalau dalam hadis pun dah bagi tahu kepada kita, ada orang dia masuk Islam bukan sebab dia ikhlas pun, tapi sebab takut mati. So kalau ada orang boleh masuk Islam sebab takut mati, apa salah untuk orang masuk Islam sebab nak kahwin? Apa masalah untuk orang masuk Islam sebab nak dapat kebajikan? Dan itu menunjukkan Islam agama kebajikan. Bila orang tak bagi, kamu kata Islam tak bagi. Bila Islam bagi, kamu pula kata, kenapa dia masuk Islam sebab kebajikan? Apa masalah? Aku pakai duit engkau ke? Everything wrong. Everything seems so wrong. The only thing which is right is him. Tak. Dia tak macam tu. Okay? Now, so, waktu kita nak masuk Islam tu, ada tak sebelum kita nak ucap syahadah, saat-saat kita, even selepas kita masuk Islam, ada tak perasaan-perasaan syaitan datang cucur, weh, you sure you mau masuk Islam? Ha, you sure? Eh, nanti surah masuk tak boleh keluar tau. Eh, nanti ya. Lagi-lagi kalau untuk perempuan, perempuan biasa akan kena, biasa akan kena. Sanak saudara, kawan-kawan, eh, you sure lu mau masuk Islam? Weh, nanti kalau lu kahwin lelaki Melayu, kahwin 4 oh. Biasa kena ke? Biasa kena. Tapi suami tu takut bini pun dia tak tahu. Faham maksud saya tak? Oi, nanti you tak ada kawan macam mana? Nanti you hilang kerja macam mana? Nanti you hilang bisnes macam mana? Dia takutkan you kan? Semua benda tu Allah dah sebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan dia menjanjikan kefakiran untuk kamu, tapi Allah menjanjikan rahmat untuk kamu. Sebab dia akan you nak sedekah RM5, banyak ke sikit? Sikit. Tak adalah banyak sangat, tak adalah sikit sangat, okey lah kan? RM1 pun okey kan? Tapi you nak sedekah RM5, syaitan akan bisik apa? Wih, banyak sangat tu, RM1 cukup lah. Betul tak? Benda tu pernah lalu tak? Tapi kita tahu kita bukan macam tu. Sebab tu kita studi keluarkan RM5. Sebab itulah juga psikologi yang Nabi SAW ajar kepada kita, iaitu apabila kamu terfikir untuk melakukan suatu kebaikan, maka bersegeralah. Jangan fikir panjang-panjang. Sebab bila you nak fikir nak buat sesuatu kebaikan, kamu delay. Oh, okay. Aku nak sedekah. Alamak, tak ada duit kecil lah. Tunggulah nanti aku dapat duit kecil. Last hari tu langsung tak sedekah. Nampak ya? Nabi mengajar kita psikologi yang sangat hebat tau. Bila you nak buat something good, nak belanja orang makan dan sebagainya, you terfikir, pergi. Sebab apa Nabi kata? Sedekah tak akan mengurangkan harta kamu. Lagi bertambah berkat. Tetapi Nabi kata, bila kamu dalam keadaan marah, kamu dalam keadaan berdiri, apa kamu buat? Suruh kita duduk. Dan kalau kamu masih marah, suruh kamu baring. Tapi kalau kamu masih marah, mana suruh tidur kalau dia tengah marah tak boleh tidur. Nabi kata pergi ambil wuduk. Pergi ambil wuduk. Now, nampak tak? Bila buat kebaikan, bila buat kebaikan, Nabi suruh kita segera. Tapi bila rasa marah, Nabi suruh kita tangguhkan. Tahu sebab apa? Sebab bila kita marah, jantung kita berdegup lebih laju. Sebab tu kita, bila jantung berdegup laju, sebab tu rasa tak muka kita macam bahang? Panas-panas. Sebab darah naik. Sebab tu naik darah. Darah naik lah. Okay? Bahang. So, waktu itu, kamu jadi emosi. Bila kamu jadi emosi, kamu jadi tak rasional. Bila jadi tak rasional, you do stupid things. Sebab itu, tapi perasan tak? Kita pernah melalui tak? Ketika kita sedang marah gila, kita dah terlupa hadis Nabi ni,
kita sedang marah gila. Lepas tu sebab anak, bukan anak buat salah pun. Apa benda kita baca satu komen tu tak kena dekat social media kita, tak kena. Kita jadi geram, kita jadi marah. Anak kita buat tertumpah air. Sikit je. Kita pukul mereka separuh mati. Lepas dah pukul tu, kita dah tenang duduk. Kita pula menitis air mata seorang-seorang duduk. Apa aku buat? Kenapa aku pukul dia? Anak tu bila dia dah, kita pun dah duduk, anak tu kita panggil, sayang sekejap. Tak nak mak, tak nak. Kita pula rasa sedih. Ya Allah, kenapa aku pukul dia tadi? Benda yang dia buat tadi pun tak sepatutnya melayakkan kita pukul. Dan tak, dan kita sebagai Muslim pun tak seharusnya pergi pukul dan rotan anak. Sebab itu bukan cara didik Nabi SAW. Sebab tu kita menyesal kan? Banyak kes bunuh ke, pukul ke, gaduh ke. Sebab apa? Satu saat kegilaan tu. Okay? Now, kategori yang ketiga orang yang tak masuk Islam di zaman Nabi adalah kerana kejahilan. Kejahilan. Sebab mereka tak tahu kebenaran, mereka tak tahu apa itu Islam. Tetapi setelah mesej Islam sampai kepada mereka, mereka memeluk Islam. Saya bagi contoh. Setiap cerita saya bagi ni, saya akan bagi contoh. Sebab saya tak nak you all habis dengar ceramah saya ni, bila keluar you all nak share, you all akan kata, oh Brother Fidaus, Brother Fidaus, Brother Fidaus. Seolah-olah letakkan saya pada status seperti wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Tak ada. Saya nak bila you all keluar bercakap dengan orang, share dengan orang, jangan langsung quote nama saya. Just cakap, oh Allah cakap dalam Quran. Sebab tu bila saya sebut ayat Quran, saya akan bagi ayat. Supaya you all boleh tulis. Cina kan suka nombor. Tapi dulu saya tak pernah, saya tak beli nombor lah. Saya bagi nombor supaya you all boleh cross reference. You all kena adil pada saya, saya kena adil pada you all. Sebagai orang yang mengajar, kewajipan saya adalah bagi bukti dan rujukan untuk you all. Dan sebagai orang yang belajar, kamu ada hak dan kamu ada kewajipan untuk double check apa saya cakap betul ke tak betul. Keluar jangan cakap, oh Brother Fidaus cakap macam ni, Brother Fidaus cakap macam ni. Apa sebut? You selawat nama saya tak ada dapat pahalanya. You selawat Nabi pun dapat pahala. Selawat Fidaus pun tak ada. Boleh cakap, oh Allah kata dalam Quran, Nabi sebut, ada kisah dalam sirah. Okey. Bila Nabi nak berhijrah, Nabi telah menghantar seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Nama sahabat ni tak ingat tak apa, sebab saya faham kedudukan kita. Mata pelajaran yang kita antara yang paling benci dekat sekolah dulu adalah sejarah. Sebab nak ingat nama. Okey? Nah, Mus'ab ibn Umair. Sebelum berhijrah, Nabi telah menghantar Mus'ab ibn Umair ke situ untuk berdakwah kepada Khazraj dan Aus, orang-orang di situ. Jadi, bila dia sampai, seorang ketua daripada kalangan Aus, iaitu Sa'ad ibn Mu'az Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia adalah ketua kabilah. Bila dia ketua kabilah, dia dengar Mus'ab ini nak datang ajak orang masuk Islam. Jadi dia hantar seorang right hand man dia. Dia bagi tahu, "Eh, engkau halau dia balik. Ini orang luar ni. Halau dia balik. Kita tak mau dia kat sini." Right hand man dia ni pergilah jumpa dengan Mus'ab ibn Umair dengan bengis. "Eh, kau belah? Kau balik? You are not welcome." Mus'ab ibn Umair dia kata, "Now, ketika Sa'ad ibn Mu'az dengan orang right hand man dia nak halau Mus'ab ibn Umair balik ke Mekah, mereka tahu tentang Islam ke tak tahu?" Tak tahu. Mereka reject. Dan mereka sangat marah. Jadi sebab itu dia marah dekat Mus'ab ibn Umair, "Kau belah, kau balik Mekah, kau jangan duduk kat sini, kau jangan ajak orang kita masuk Islam." Mus'ab ibn Umair dia tenang. Dan dia kata, Tak apa, relax. Saya akan balik ke Mekah. Tak ada masalah. Saya boleh balik, tak ada masalah. Tetapi, apa kata awak dengar dulu apa saya nak cakap? Lepas awak dengar, kalau awak rasa awak suka, awak terima. Tapi kalau awak rasa awak tak suka, tak apalah saya balik, saya tetap akan balik. You tak rugi apa-apa pun kan? Lepas tu orang tu, okey, kamu cakaplah.
Cakaplah apa kamu nak cakap, saya dengar. Mus'ab bin Umair cerita. Daripada dia yang cerita, lalah dia banyak bertanya, lalah dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, kan tadi awalnya dia dihantar oleh Sa'ad bin Mu'az nak hantar Mus'ab ni balik ke Mekah. Dia pergi dengan muka bengis. Bila balik tu, raut wajah dia berbeza sikit. Lepas tu Sa'ad bin Mu'az tengok, "Wait. Engkau dah kenapa ni? Lain macamnya." Dia macam kalau tiba-tiba dapat hadiah ni macam lain macam kan? So tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az tengok, "Kau ni dah kenapa eh? Something wrong je. What happened eh? Kau dah halau dia balik dah?" Rahim dia kata, "Wahai Sa'ad, apa kata kau dengar apa dia nak cakap?" Tapi dia tak cakap dia dah masuk Islam tau. Sebab dia pun takut kena halau ni. So, dia kata, "Apa kata awak dengar apa yang dia nak cakap? Kalau lepas tu, something wrong ni, something wrong. Apa kata awak dengar dia cakap?" Sa'ad bin Mu'az pergi jumpa cari Mus'ab bin Umair bukan kerana nak dengar apa dia cakap, tapi dia pergi dengan tujuan orang ni mesti dah baca mantra macam kita masuk Islam lah. Ini mesti surah kena kong tau. So, mesti surah kena mantra, jampi, lepas semua bawa pergi toko minum air. Ada siapa kena kat sini? Tak ada, Tapi pernah dengar tak cerita-cerita tu? Mesti surah kena bomo punya. Sa'ad bin Mu'az pergi dengan bengang, bengis. Kau dah buat apa dekat dia? Kau balik. Mus'ab bin Umair guna taktik yang sama. Tak apa, saya akan balik. Tapi apa kata awak dengar dulu apa saya cakap? Kalau awak tak suka, saya balik. Tapi kalau awak suka, awak terima. Awak tak rugi apa-apa. Tak apa. Awak cerita. Lepas dia cerita, Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam. Now, awalnya, Sa'ad bin Mu'az, dia tahu ketika dia nak halau Mus'ab balik ke Mekah tu, dia tahu ke tak tahu tentang Islam? Tak tahu. Tapi setelah dia tahu, dia memeluk Islam. Dan bukan saja dia memeluk Islam tau. Sa'ad bin Mu'az, dia sebagai ketua kabilah, apa dia buat? Cerita sahabat-sahabat ni best tau. Saya harap kita sama-sama boleh belajar. Sebab dalam kisah mereka, ada kisah kita. Tahu sebab apa? Apa sahaja rintangan dan halangan dan ujian yang mereka pernah lalui, kita sedang melaluinya. Sebab sejarah berulang. Cara mereka mengatasi masalah juga adalah cara kita boleh mengatasi masalah kita. Selepas Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, dia kumpulkan geng dia, kabilah dia, orang bawah dia. Dia bagi tahu, "Okey, korang dengar elok-elok eh. Ni, aku ketua korang dah masuk Islam. Dengar elok-elok, aku dah masuk Islam. Sekarang ni, korang, kalau tak ada korang ni tak masuk Islam, korang jangan bercakap dengan aku lagi lepas ni." Dahsyat tak? Dahsyat. Lalu, kaum dia masuk Islam juga. Maksud saya, tiga golongan. Hari ini di Malaysia, saya tak nafikan adanya golongan pertama, degil, sombong, takut kepentingan, takut apa kata orang. Tapi majoriti orang yang belum Muslim di Malaysia, termasuk family members kita, kawan-kawan kita tu, mereka termasuk dalam golongan satu, dua ataupun yang ketiga, itu yang jahil tentang Islam. Yang ketiga. Yang ketiga kan? Kenapa mereka jahil? Of course. Kenapa mereka jahil? Sebab tak tahu. Kenapa mereka stupid? Sebab mereka bodoh. Satu, sudah tentu mereka ada kewajipan nak mencari. Mereka tak cari. Jadi bila mereka tak mencari, orang Islam kita pun tak menyampaikan, selama-lamanya mereka akan jahil. Betul? Sebab itu, kita pergi sampaikan kepada mereka, sebenarnya tujuan dia adalah so that they know. Mereka tahu tentang Islam. Mereka nak masuk tak masuk, none of your business. Kita kena faham tugas kita hanyalah convey, not convert. Okay? Convey, not convert. Bukan kerja kamu nak convert. Tugas kamu convey. Tetapi kalau you langsung tak convey, mana ada orang nak convert? Tak boleh. Jadi apa sebenarnya alasan kita
Yang bukan alasan kita lah kan. Alasan orang luar kan. Kita semua ni baik-baik kan. Alasan orang luar. Okey. Apa antara alasan yang sering digunakan oleh orang kita untuk tidak menyampaikan Islam kepada orang lain? Apa alasan dia? Cuba bagi saya, bagi tahu kepada saya. Apa yang pernah you all dengar? Jangan cakap, brother, alasan saya macam ni. Tak payah. Apa alasan orang luar biasanya? Takut, ha? Takut, takut. Okey. Lagi? Selain daripada takut? Segan, ha? Takut, segan lagi? Ha? Tak ambil peduli. Okey, lagi-lagi. Tiba-tiba yang ni lelaki pula banyak cakap, ya? Mungkin alasan banyak datang dari diorang. Okey, kita fokus kat sini. Ha? Kena apa? Kurang ilmu. Lagi? Dia pun tak betul nak ajak orang. Oh, dia... Oh, dia pedas. Lu pun tak tahu betul mau ajak orang. Ya, bang? Cara nak sampaikan. Tak tahu cara nak sampaikan. Okey, lagi? Lagi-lagi? Perempuan lah bagi chance. Tak yakin. Lagi? Ha? Tak tahu nak cakap apa. Okey? Very good. Okey, kita pergi satu persatu alasan tadi, ya. Kita buat countdown sikitlah. Ingatlah, kita kata tak semua alasan itu perlu diterima dan tak semua alasan itu perlu ditolak. Apa kayu ukur kita untuk terima dan tolak? Al-Quran dan Sunnah. Okey. Satu. Kita kata tak cukup ilmu, betul? Soalan saya. Saya bagi logik dulu, lepas tu saya bagi Quran dan Sunnah. Contoh power bank ini harga RM10. Okey, RM10. Dalam poket kita ada RM8. So, orang tanya kepada kita, "Bos, mau beli ke?" "Mau." "Ah, RM10 saja. Tapi saya tak ada cukup duit, bos." Berapa yang kita tak cukup? RM2. Kita tahu exactly kita tak cukup. Ada tak di sini yang akan cakap tak cukup RM3? Kalau tak, you kena balik belajar matematik. Simple. Ada tak yang orang kata kat sini tak cukup RM5 ke RM1 ke tak? Sebab very clear. Barang yang dijual RM10, kita ada RM8, tak cukup? RM2. Okey, betul. So, kita tahu exactly berapa yang kita tak cukup, betul? So, tadi kita kata tak pergi menyampaikan tu sebab alasan dia adalah tak cukup ilmu. Soalan saya simple. Berapa banyak lagi tak cukup? Soalan saya simple kan? Ke soalan kebat? Tak, soalan saya simple tak? Simple. Cukup simple kan? Tapi soalan simple ni buat you all. Ha? Tak apa, bila kita tidur semua kita tengah-ngah. Okay. Berapa lagi ilmu baru dikira cukup? Sebenarnya cukup. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Sebenarnya Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Balighu ani walau ayah." Sampaikan walaupun masa masuk Islam, kita ucap apa, ya? Kita pun dah kata dua kalimah syahadah. Nabi kata berapa ayat? Sepotong. Kita ambil asyhadu alla ilaha illallah pun sudah cukup lah. Pun sudah boleh sampaikan, betul? Dah hafal Al-Fatihah? 7 ayat. Dah hafal Al-Kafirun? 6 ayat. Dah hafal Al-Ikhlas? 4 ayat. Busuk-busuk kita sudah hafal 30 ke 50 ayat. Tapi Nabi kata, sampaikan berapa ayat? Sepotong. Bayangkan, bapak kita, mak kita, suruh pergi kedai abu, beli bawang. Okay? Beli bawang. Kita ada RM1. Okay? So, beli bawang yang RM1. Kita ada RM10. Tapi kita kata tak cukup duit. Bila balik, mana bawang tu? Abang, tak cukup duit, abang. Hah? Kenapa tak cukup? Berapa mahal bawang tu? Bawang tu RM1. Eh, kan kat engkau ada 10. You faham tak? Maksudnya selama ni kita cukup ke tak cukup?
Saya kata cukup dari sudut menyampaikan. Tapi kalau nak jadi lebih bagus, lebih hebat, lebih efektif, dia lain. Contoh, kita semua ni boleh memasak tak? Boleh. Soalnya pandai ke tak pandai je. Sedap ke tak sedap itu lain cerita. Saya tak cakap masak sedap tak sedap sebab sedap itu juga subjektif. Ada orang suka telur goreng yang garing, yang berminyak. Ada orang tak suka. Tapi memasak kita tahu kan? Sedap tak sedap lain cerita lah. Sekarang ni sampaikan, kita boleh sampaikan. Cukup ilmu tak? Saya cakap, kalau definisi saya, kalau kita cukup ilmu untuk ucap syahadah dan masuk Islam, itu telah cukup ilmu. Saya bagi satu bukti ya. Dua bukti saya bagi. Kalau saya boleh bagi 100 pun tak apa. Tapi saya bagi dua je. Kenal tak Abu Bakar? Sahabat Nabi. Saya terus terang, ketika saya awal-awal masuk Islam, saya tak belajar tentang Islam. 6 tahun lepas tu baru saya belajar. Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk Islam, dia antara orang yang paling awal masuk Islam, dan selepas dia masuk Islam, 2 hari pertama, dia pergi berdakwah, 10 orang masuk Islam. Soalan saya, pada awal-awal Abu Bakar masuk Islam, kena tahu ya, ayat Quran yang baru diturunkan hanyalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat 1 hingga 5. Rukun iman pun tak ada, rukun Islam pun tak ada. Belum ada lagi. Apa yang Abu Bakar tahu? Dia hanya tahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Betul ke? Setuju? Tapi ada tak dia kata, ya Rasulullah, aku baru tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku tak mau berdakwah dulu. Tak. Dia pergi buat. Dia pergi sampaikan apa yang dia tahu saja. Kalau you tak sampaikan, you tak tahu. Kadang kalau kita fikir, saya kena jadi macam ni, saya kena hafal ayat Quran, saya kena pandai ni. Tak ada. Kadang kala ada orang nak masuk Islam, ada orang terjentik hati dia nak tertarik dengan Islam, bukan kerana dia pandai bercakap, bukan kerana kita pandai bercakap. Tapi kerana kita genuine. Kawan kita pun kena kita gagap. Dia pun, dia rasa, wah, you biasa, mau cakap pun susah. Tapi untuk sampaikan kepada saya tentang Islam, walaupun you cakap pun macam-macam, tapi you tetap mau sampai, ya. Dia boleh rasa dalam hati dia. Dia boleh rasa. So, satu ayat. Kedua, seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Zar, bila dia masuk saja Islam, Nabi SAW suruh dia, perintahkan dia, ya Abu Zar, kembalilah kepada kabilah kamu iaitu Ghifar dan ajaklah mereka masuk Islam. Abu Zar, bayangkan, seorang baru masuk Islam, baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, okey, peluk. Biasanya lepas kita masuk Islam, ustaz ataupun ustazah akan bagi tahu kita apa ya? Dia kata, okey, baik ya, sekarang ni kita dekat Majlis Agama Islam Melaka ni, kita ada kelas mualaf, kita buat ni, kita datang belajar solat, belajar ni, betul tak? Nabi brutal sikit. Nabi bagi tahu kepada Abu Zar, ya Abu Zar, baliklah kepada kaum kamu, kabilah kamu, ajak mereka masuk Islam. Bayangkan, kamu baru masuk Islam, kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Alhamdulillah. Lepas tu ustaz cakap, okey sekarang ya, awak, saya nak awak balik rumah, ajak mak bapak awak masuk Islam. Ha? Itu ajak mak bapak, ajak adik beradik kita. Ha? Tapi Nabi suruh Abu Zar ajak siapa? Kaum dia, kabilah dia. Kalau bayangkan you Teochew, you Teochew, ustaz cakap dengan kamu, kamu pergi ajak puak Teochew kamu masuk Islam. Kamu akan, ha? Ada tak Abu Zar bila Nabi cakap pergi suruh dia dakwah, ada tak Abu Zar kata, ya Rasulullah, saya mualaf, saya tak cukup ilmu. Ada tak? Wasamina wa atona. Dikatakan selepas itu, sebelum berhijrah, Nabi SAW, ini dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan bahawa dari jauh dia nampak, kena bayangkan padang pasir kan. Bila padang pasir, kalau seorang berjalan dia ada debu kan. Bayangkan kalau ramai orang berjalan,
Debu tu macam berterbangan kat atas lah. Macam ada asap kan nak masuk kan. Ni, dari jauh Nabi kata, aku nampak debu-debu berada di atas udara. Menunjukkan ramai orang sedang berjalan. Dan kemudian semakin dekat, semakin jelas, dan semakin dekat, semakin jelas. Dan selepas itu, dia nampak yang ada di hadapan itu adalah Abu Zar. Dan lalu Abu Zar, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah engkau ingat ya Rasulullah, engkau suruh dan engkau perintahkan aku untuk balik berdakwah kepada kabilah aku Gifar? Nabi kata, ya benar. Ya Rasulullah, aku telah membawa mereka untuk memeluk Islam bersama dengan engkau. Dia boleh cari alasan tak? Macam kita. Ya Rasulullah, saya mu'alab. Tak ada. Tak ada cari alasan. Okay, so tak cukup ilmu? Settle? Settle. Masih ada alasan tu? Tak ada. Tak ada? Tak tahu lah. Tak pandai kan? Ini saya nak bagi you orang kena. Kau-kau ya? Mau kopi okau ke apa? Okay, kita bagi kau-kau ya. Ini bukan double espresso, ini triple espresso. Malam ni tak boleh tidur ya. Kalau tidur pun dia akan mimpi ngeri. Sini siapa yang belum kahwin lagi? Siapa yang belum kahwin lagi? Ha? Ya, adik-adik. Bukan, siapa yang belum kahwin lagi? Oh, so maksudnya selain daripada 1 2 3 ni semua berpoligami kan? Ha? Ha, tidak. Soalan saya, siapa belum kahwin lagi? Oh, so semua ni berpoligami. Masya-Allah, tahniah Haji. Masya-Allah, Majlis Agama Islam Melaka memudahkan orang berpoligami ya. Masya-Allah. Okey, gurau-gurau. Kadang-kadang serius sangat pun tak boleh juga. Saya suka bergurau, tapi saya juga serius. Dan saya sangat serius dalam bergurau. Tak faham, tak apa. Okay, majoriti dah berkahwin kan? Betul? Okay, soalan jujur tau. Saya nak you all jawab dengan jujur. Eh? Sebelum korang kahwin, korang tahu tak macam mana nak jadi suami ataupun isteri? Korang pandai tak nak jadi suami atau isteri? Fikir dulu sebelum jawab saya. Fikir dulu. Tak pandai ya? Laki? Ke lahir-lahir pandai je? Tak pandai juga kan? Tapi kahwin juga tak? Saya ada problem lah. Problem saya adalah, kenapa belum pergi menyampaikan? Tak pandai. Tak tahu. Perintah agama, dia pakai tak tahu, tak pandai, settle, tak buat. Tapi bila bab kahwin, pandai tak jadi suami ataupun isteri? Tahu tak nak jadi suami atau isteri sebelum kahwin? Tak pandai. Kahwin tak? Kahwin. Kenapa kita tak gunakan alasan yang sama untuk berkahwin kata, saya tak pandai jadi suami. Saya tak pandai jadi isteri. Jadi kita tangguhkan dulu perkahwinan. Tapi waktu itu semua ni kita lupa sebab yang kita ingat, dah jodoh nak buat macam mana. Oh, perkara baik jangan dilengahkan. Saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Perkara baik jangan dilengahkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ah, dalil lagi. Ah, perkara baik eh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fusilat surah 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataan mereka daripada mereka yang menyeru kepada Allah? Kalau aku nikah di kau dan aku terima nikahnya, itu pun adalah baik. Tapi Allah kata, وَمَنْ أَسَّنُوا قَوْلًا مِمَنْ دَعَانْ إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah? Itu adalah puncak kebaikan, ajak orang kepada Islam. Ajak orang kenal Allah. Maka kena segera. Perasan tak? Bila kita bab kepentingan diri, nafsu diri, alasan yang sama, tapi kita double standard. Faham tak? Contoh kita kata, aku tak ada duit lah nak wakaf untuk bina masjid. Tak ada duit lah. Tapi kan, handphone kita tukar setiap 3 bulan. Bukan sebab rosak pun. Bila kita nak solat, kita nak buat sesuatu, kita nak pergi umrah, kita nak pergi berhaji, walaupun kita ada duit, kita akan syarat,
InsyaAllah, aku akan pergi umrah selepas aku dapat sales sekian banyak, selepas aku dapat bonus sekian banyak, selepas aku dapat ni sekian-sekian. Tetapi kan, bila kita beli handphone baru, tak pernah tau kita letak sasaran, InsyaAllah, aku hanya akan beli handphone yang terbaru itu selepas aku solat tahajud 100 malam berturut-turut. Terasa tak? Terasa. Saya bukan datang nak sindir-sindir. Sebab saya juga pernah melalui fasa seperti kamu. Jangan ingat saya berceramah ni, maksudnya saya lebih hebat, lebih baik dari kamu. Tak, barangkali you all yang duduk dekat depan saya ni, you all punya takwa tu lebih tinggi daripada saya. Lebih baik dari saya. Allah tahu siapa lebih baik. Bukan penceramah. Tetapi saya datang nak bagi kita kesedaran. Saya bukan nak datang bagi ceramah untuk kita suka-suka syok-syok. Oh, kelakar gila dia punya ceramah. Bukan. Saya nak you all bila balik pun akan terngiang-ngiang dekat telinga tu. Oh, pedih, oh, pedas, oh. Saya nak you all bila balik tu jadi rasa macam tak selesa tau kalau tak buat benda tu. So, tak tahu tu kira legit tak alasan tu? Tak logik dan tak legit lah. Tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Okay, apa lagi tadi alasan? Tak kurang ilmu, tak tahu, tak pandai lagi? Tak tahu nak cakap apa! Apa dia? Tak tahu nak cakap apa? Tak ada masalah. Tak tahu nak cakap apa macam tadi lah. Tak cukup ilmu? Apa lah? Bukan? Tak pandai? So? 5 minit. Oh, lagi 5 minit. Tengok, masa berlalu dengan cepat. Kalau Stephen Chow, dia punya ending adalah... Siapa faham Cantonese kat sini? Tiba-tiba tak ada orang faham. Tapi tadi saya cakap dalam Cantonese, ada ramai gelak je. Faham sikit-sikit boleh lah. Kalau Stephen Chow, dia ada dia punya penghujung tu dekat dia ayat dia Cantonese dia adalah Fun nok si hao kodat zhen hai fai, yao hai si hao gong bai bai. Tak faham kan? Tak apa. Dia angguk, tanya dia. Okey. Tadi kita cakap sampai mana? Dia datang kacau. Kacau. Tak tahu nak cakap apa. Okey. Tak tahu nak cakap apa. Saya bagi analogi ya. Analogi dia adalah saya mualaf. Saya baru masuk Islam hari ini. Saya kata saya tak pandai solat. Okey? Boleh terima tak? Boleh. Selepas setahun, mungkin saya pun tak belajar lagi. Saya tak belajar lagi. Saya masih cakap saya tak pandai solat. Masih boleh terima tak? Masih boleh maafkan saya tak? Kan Muslim ni pemaaf. Baru setahun. Mu'allaf 5 tahun pun boleh dapat zakat lagi. Boleh terima tak? Tak boleh. Bolehlah. Bagilah, Chan. Okay, setahun terimalah. Terima. Lepas 3 tahun. Hah? Tak boleh? Kenapa tak boleh? 3 tahun lama. Okay. You all, kita dah masuk Islam berapa lama? Kita akan cakap dengan mu'allaf yang kata dia tak tahu nak solat tu. Kita akan cakap, kalau kamu tak tahu, pergi. Jadi saya nak pinjam jawapan tu. Saya kata, kalau kita tak tahu macam mana nak menyampaikan, kita pergi belajar menyampaikan. Sebab kalau kita rasa benda tu penting, kita akan pergi belajar. Betul ke tak? Dia simple je. Kalau kita rasa benda tu penting, kita akan pergi belajar. Kalau kita rasa benda tu tak penting, kita tak akan pergi belajar. Saya sedang bercakap bukan untuk you all saja tau. Saya sedang bercakap juga untuk diri saya, untuk menegur diri saya. Sebab kita juga manusia, saya juga manusia, saya juga dapat bisikan syaitan, ini, macam-macam. Sama juga untuk kita semua. Sebab kenapa kita ada banyak alasan tu. Reason being adalah, bila kamu tak pergi sampaikan Islam, orang lain tak tahu pasal Islam, non-Muslim tak tahu tentang Islam. Now, apa kesudahan mereka yang jikalau mereka mati dalam keadaan kafir? Kelak akan disoal. Kamu akan disoal itu confirm. Kita akan disoal itu confirm. Itu confirm. Mereka, pengakhiran mereka ialah, kena faham ya, ketika iblis dia minta dari Allah. Ketika iblis, Allah melaknat iblis,
Iblis minta something je, one thing saja. Dia hanya minta daripada Allah satu benda je, dia tak minta banyak. Kita minta banyak-banyak. Ya Allah bagi aku kereta ni, ya Allah bagi aku bini, bagi aku laki ni, ya Allah bagi aku kereta ni, kan? Jubah ni. Betul? Iblis very focused, dia minta satu je. Apa dia? Dia kata, "Ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam." Cina cakap cinsi tak ya. Maksudnya, jikalau ada satu mayat yang akan ditanam, dia akan pastikan mayat yang akan ditanam sebelum dia adalah orang lain dulu. Maksudnya, janji dan tekad iblis adalah dia nak menarik sebanyak mungkin orang-orang, manusia-manusia, anak-anak Adam, kita semua ni anak Adam, termasuk orang bukan Islam ni juga adalah anak Adam. Dia nak menarik seramai mungkin anak Adam ini untuk masuk neraka bersama dengan dia. So cara dia adalah supaya tentera-tentera yang dah tahu tentang la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah ni disibukkan you, dia bagi alasan kepada you, jangan, jangan, kamu tak pandai. Macam mana kalau orang tanya you soalan you tak tahu jawab? Malu tau, malu gila tau. Sebab mudah sikit kerja dia. Sebab tak ada resistance. Sebab tak ada tentangan. Itu operasi dia. Bayangkan kalau dunia ni hanya ada penjahat, tapi polis hanya duduk dekat balai polis, tak pergi meronda. Tak boleh juga. Sebab itu polis meronda adalah untuk mencegah jenayah. Sebab itu kita pun rasa selamat. Betul ke? Bukanlah kata sebab polis meronda jadi tak ada jenayah. Jenayah tetap akan berlaku. Tetapi kalau lagilah polis tak meronda, apa akan berlaku? Jenayah lagi banyak berlaku. Sama juga sekarang kita. Kita ni Muslim. Kita ada senjata la ilaha illallah. Yang iblis paling tak suka kalau orang ucap la ilaha illallah. Sebab tu dia cuba tangguhkan. Dia bukan setakat buat serangan pada mereka. Dia juga buat serangan pada kita sebagai Muslim. Masukkan pelbagai satu seribu satu alasan dalam diri kita supaya kita tak buat. Bila kita tak buat, free and easy, tak ada tentangan. Dia bayangkan dalam Malaysia tak ada tentera. Tentera luar masuk nak menjajah. Senang ke tak senang? Senang. Orang kita pun, tak apalah, silalah ambil, ambillah, tak apa. Berbanding dengan, mereka tahu kita ada askar, kita ada tentera, kita ada peluru semua. Dia nak serang kita pun dia fikir banyak kali, betul? Tapi kalau negara luar dia akan kata, tak apa, tak apa, awak tak perlu tentera. Kami tak akan serang kamu pun. Tapi sebenarnya, itu adalah psikologi dia supaya kamu tak bersedia. So, bila dia serang, kamu tak boleh lawan balik. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, tajuk ni saya boleh go on. Itu baru tiga alasan. Banyak lagi alasan kita yang diberikan oleh syaitan. Tapi saya nak akhiri dengan satu kisah sahabat ini. Bagi saya extra 6 minit. Sebab mereka mengadu, Allah dah habis. Sebab rasa baru macam 15 minit, 20 minit kan. Tak apa, bulan depan saya ada di Melaka lagi. Tak tahulah kalau Haji Syarif nak panggil lagi. Okey. Seorang sahabat ni, nama dia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab ibn Malik. Dan kita kena, saya bagi sedikit background siapa Ka'ab. Kisah dia, kalau setakat saya cerita pasal kisah dia, pasal insiden ini saja. Insiden bukan kehidupan dia. Insiden ini saja, saya boleh cerita 15 ke 20 minit. Tapi saya akan ringkaskan supaya kita faham maksud apa yang saya nak sampaikan. Supaya dia membekas dalam hati kita. Ka'ab ibn Malik adalah sahabat Nabi yang tak pernah miss. Tak pernah miss satu pun perang. Tak pernah miss lah. Boleh nampak komitmen dia? Tak pernah miss walaupun satu perang. Kecuali satu. Perang yang saya nak sebut ni. Iaitu dipanggil sebagai Perang Tabuk. Okay? Now, Ka'ab ibn Malik sebelum Perang Tabuk, sebelum Muslim pergi bergerak ke Tabuk untuk berperang, Nabi SAW dah bagi tahu lebih awal untuk buat persiapan untuk pergi ke Tabuk. Maksudnya, semua orang tahu. Malahan, Ka'ab ibn Malik dia juga dah sediakan kudanya yang terbaik, senjatanya yang terbaik, pakaian besi dia yang terbaik untuk pergi berperang. Dia ada niat tak? Ada.
Dia ada niat. Tetapi pada sampai pada waktu itu, Allah uji. Uji apa? Bukan uji dengan sakit. Kalau uji dengan sakit itu, ada alasan. Tak pergi tak apa. Sebab memang dibenarkan. Allah uji apa? Pada waktu itu, musim kurma berbuah. Dan dia ada ladang kurma. Dia ada ladang kurma. Waktu tu, tentera-tentera Islam mula bergerak. Ka'ab dia dah sediakan kuda yang terbaik tau. Dia ada niat nak pergi berperang tau. Tapi waktu itu, syaitan datang bisik. Tak apalah. Biarlah dia orang gerak dulu. Awak punya kuda tu kan laju. Awak tu dah ada niat. Okey, awak akan pergi. Jangan risau. Tapi kalau musim kurma berbuah ni, awak tak pergi petik, dia akan rosak. Rugi. Rugi. Hari demi hari, demi hari, akhirnya Ka'ab bin Malik tak pergi. Dan waktu itu, dia ini anak dia riwayatkan daripada bapa dia. Abdullah bin Ka'ab meriwayatkan daripada bapa dia, Ka'ab bin Malik. Sebab itu kita dapat cerita ini dalam Sahih Muslim. Dan waktu itu Ka'ab bin Malik dia kata, dan aku lihat di Madinah ketika itu, yang masih sisa, yang masih tinggal di Madinah ketika itu adalah orang-orang munafik, wanita, sebab wanita tak diwajibkan berperang, kanak-kanak, orang tua dan orang sakit, yang dikecualikan daripada berperang. Ka'ab bin Malik, dia kategori mana? Munafik confirm bukan. Wanita confirm lagi bukan. Kanak-kanak pun bukan. Orang tua pun bukan. Sakit pun bukan. Dia tak ada alasan sebenarnya. Selepas tu, 19 hari selepas tu, Nabi and the gang, sahabat-sahabat balik. Nabi solat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Dia panggil satu persatu orang yang tak pergi perang. First, Nabi panggil orang-orang munafik dulu. Panggil. Kamu sini? Okay, kenapa kamu tak pergi berperang? Kamu tak ikut turut serta? Oh, mereka bagi alasan tau. Bagi alasan. Nabi tahu tak mereka bagi alasan? Nabi tahu tak mereka menipu? Nabi lepaskan diorang. Sampai saat kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Wahai Ka'ab, kemari. Duduk depan dengan Nabi. Dia bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, kenapa engkau tak pergi perang Tabuk? Ini kata-kata Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik menjawab, ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau berkata-kata dan engkau bertanya kepada mereka itu, dan mereka memberikan alasan dan engkau membiarkan mereka pergi. Aku juga terfikir, aku juga nak bagi alasan seperti mereka supaya aku juga terlepas. Tetapi ya Rasulullah, aku tahu kalau aku menipu, Allah akan bagi tahu kat engkau aku menipu. Jadi ya Rasulullah, aku tiada alasan tak pergi berperang melainkan aku telah dilalaikan dengan ladang kurmaku. Dia bercakap jujur tak? Jujur. Selepas dia cakap macam tu, Nabi suruh dia pergi. Seorang sahabat lain pun tak pergi juga. Jadi dikatakan Ka'ab bin Malik dengan sahabat tu, Nabi SAW memulaukan, memboikot mereka. Boikot mereka tau. You kena faham eh. Ketika zaman Nabi, iman sahabat, kalau mereka kena boikot dengan Nabi, mereka rasa mereka tu masuk neraka tau. You kena faham tau. Dia bayangkan kalau bos kita, jangan kata Nabi, bos kita, apa meeting, apa sales meeting, apa makan, apa minum, semua orang dia ajak, kita je dia tak ajak. You rasa berapa jangka hayat you dalam office tu? Sediakan kain kafan. So Ka'ab bin Malik pun kena pulau, dan kita kena tahu dalam Islam tidak dan haram untuk tidak bertegur sapa dengan sesama Muslim melebihi 3 hari. Tak bagi salam. Tak boleh. Tapi Nabi SAW pulaukan Ka'ab bin Malik dengan sahabat tu lebih daripada 40 hari. Bukan setakat tak bercakap. Kalau bagi salam itu sunat, jawab salam. Itu pun tak jawab. Dan malahan Nabi SAW memerintahkan isteri-isteri mereka untuk memboikot suami mereka. Teruk lah. Kalau kamu rasa teruk, maksudnya kamu beriman. Kalau kamu rasa, alah relax lah. Alah, boikot je pun. Bini nak boikot-boikot, aku cari lain, apa susah.
Tapi bila kamu rasa teruk, yes, kamu masih beriman. 40 lebih hari. Teruk gila. Kemudian, selepas solat subuh, seorang sahabat naik kuda datang berjumpa dengan Ka'ab bin Malik dan berkata, "Wahai Ka'ab, bergembiralah engkau kerana Allah telah mengampunkan engkau." Dia terus pergi berjumpa dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW bagitahu kepada dia bahawa Allah telah mengampunkan dia. Dan Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, adakah itu daripada engkau?" "Tidak." Dia kata, "Allah menurunkan wahyu untuk mengampunkan engkau." Dan selepas itu, Ka'ab bin Malik dia berjanji dengan Nabi, "Ya Rasulullah, inilah sedekahku. Inilah taubatku. Terimalah taubatku ini." Dia bagi semua harta dia untuk jalan Islam. Nabi kata, "Jangan. Kamu masih ada family." Tapi Ka'ab bin Malik dia kata, iman dia, dia kata, "Ya Rasulullah, aku masih ada harta daripada perang Khaibar. Ini semua untuk Islam, itu sesuai, itu cukup untuk family aku." Dan dikatakan selepas insiden itu, Ka'ab bin Malik dia tak pernah bagi alasan untuk tak pergi berperang. Dia akan cari sebab untuk nak pergi berperang. Keimanan dia. Dan sebab itu tadi awalnya saya mulakan dengan satu dua ayat daripada Quran. Kita biasa dengar Surah Al-Azab, Surah 33, ayat 70 dan 71. Surah 33, ayat 70 dan 71. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhallazina amanu taqullah wa kulu kaulan sadidah." Maksudnya, "Ya ayuhallazina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkanlah perkataan yang benar. Ada pengajaran kat sini. Kenapa bertakwa dulu baru cakap benda yang benar? Sebab takwa adalah setinggi-tinggi darjah. Saya bagi contoh untuk kita mudah faham. Dan kalau kita faham dan jiwai contoh ini, lepas ni kita nak menipu pun kita takut. Serius. Kamu ada faham ayat ini. Simple je. Kita waktu kita kecil, kita pecahkan gelas, pecahkan pinggan mak. Mak balik. Pinggan mangkuk pecah. Lepas tu mak tanya, "Siapa pecahkan pinggan mangkuk ni?" Ingatlah, tak ada orang nampak eh. Kita akan cakap apa? Tak tahu. Kucing. Kucing yang kat tepi pun meow. Ha? Aku punya salah. Salahkan kucing. Okey? Senario yang sama, pinggan mangkuk pecah. Mak balik tengok tu. Tapi mak tak tanya dulu siapa pecahkan. Mak mulakan dengan, "Wahai anakku, kat situ ada CCTV. 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 CCTV." Kita pun tak tahu kenapa mak aku pasang banyak gila CCTV. Mak kita dah tunjuk kita ada CCTV ya? Betul? Okey, kita pun dah nampak, oh, betul lah ada CCTV lah. Baru mak tanya, "Wahai anakku, siapa pecahkan pinggan mangkuk ni?" Apa jawapan kita? Okey, nampak tak? Situasi sama. Tetapi kita ada dua jawapan berbeza. Tahu kenapa? Sebab yang pertama, kita tahu nobody see. We can lie. Kita boleh menipu. Tetapi tak kala mak bapak kita, mak kita dah tunjuk ada CCTV dan kita yakin ada CCTV, dia function tak function kita tak tahu. Tapi kita nampak ada CCTV, kita tahu kalau aku menipu pun dia akan tahu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida adalah sebelum kita nak bercakap, sebelum kita nak bagi alasan, dia melalui filter takwa. Bila melalui filter takwa, apa yang kita nak menipu tu dia telah difilter, telah disaring, yang hanya akan keluar adalah waqulu qawlan sadida. Yang hanya akan keluar adalah perkataan yang benar. Walaupun perkataan yang benar itu akhirnya akan menyebabkan diri kita dihukum, tetapi lebih baik dihukum kat dunia daripada dihukum di akhirat. Itu untuk orang yang cerdik pandai. Sebab hukum di dunia sekejap saja. 5 tahun. Tak. 5 tahun. Tapi akhirat selamanya. Kalau gagal matematik, ini pun boleh faham. So, you dah melalui filter takwa tu, you nak cari alasan apa? Sebab kita dah yakin Allah itulah adalah Al-Alim. Dia maha mengetahui. Allah Ar-Raqib. Allah Ar-Raqib tu apa?
Inna Allaha kana alaikum raqiba. Surah An-Nisa surah keempat ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi. You berani lagi menipu? You berani lagi nak bagi alasan? Bila nak cakap, tak, you takut. You akan takut. Takut. Dan kemudian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum aqmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang bermaksud, apabila kita mengungkapkan perkataan yang benar, kita jujur, tak cari alasan, tak menipu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Bukan setakat mengampunkan dosa, Allah, asbab kita bertaubat, asbab kita tak menipu, Allah akan memperbaiki amalan kita. Sebab hati dah jadi terang sikit, boleh menerima kebenaran dan kita taat kepada kebenaran. So, kita akan automatically ibadah kita jadi lebih baik. Dulu kita rasa culas nak solat, kita rasa susah nak solat, tapi Allah mudahkan kita. Dan bukan itu saja. Allah kata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Dan barang siapa, sesiapa sahaja yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan memperolehi kemenangan yang besar. Tahu tak apa yang dimaksudkan dengan kemenangan yang besar di situ, tuan-tuan dan puan-puan? Saya baca tafsir dalam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, dia menafsirkan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Itu adalah kemenangan besar yang, dan kemenangan besar itu, Imam Ibnu Katsir kata, itu adalah merujuk kepada dimasukkan ke jannah. Bukankah sebab itu kita masuk Islam? Sebab kita nak masuk jannah. Buat apa masuk Islam tapi kita buat benda yang akan menyebabkan kita tak masuk jannah? Buat apa kita cari alasan dah masuk Islam, kita masih cari alasan? It's okay untuk kita belajar pelan-pelan, tak ada salah. Tak semua orang kena jadi famous, tak semua orang kena jadi hebat. Cukup kita jadi Muslim yang baik. Baik ikut siapa? Ikut perintah Allah. Baik ikut your version. Jangan bandingkan diri, saya tak sehebat dengan dia. Tak, itu kehebatan dia. Allah ada bagi kamu kehebatan yang lain. Kalau perasan, orang yang buta, mereka tak dapat lihat, tetapi hafal Al-Quran, satu. Kemudian, deria jari-jari mereka lagi sensitif berbanding dengan yang normal. Allah kurangkan sesuatu pada seseorang, Allah lebihkan sesuatu juga pada dia. Dia tak ada keburukan yang mutlak pada seseorang. Sebab itu, kita, walaupun kita mu'alaf, jangan selalu kekal dengan gelaran, "Saya mu'alaf." No. Saya mu'alaf pun, saya adalah Muslim. Saya juga Muslim yang nak menyumbang. Saya juga Muslim yang nak cari keredaan Allah. Saya juga Muslim yang nak masuk syurga. Walaupun orang pandang hina, walaupun orang tak suka, "Awak second class." Lantaklah, second class tak, tak second class. Yang penting Allah jadikan aku first class. Orang nak pandang aku third class pun, aku kisah apa? Syurga tu bukan milik engkau, milik Allah. Kalau Allah reda dengan aku, cukuplah. So, itu kena jadi fokus kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, pukul 9 dah. Saya minta 6 minit, tak ngam-ngam. Sepatutnya ada soal jawab, tapi ustaz tak bagi, so tak boleh soal jawab lah. Ha? Siri 2. Ya, bulan depan saya juga akan ada di Melaka. 6, 7, 8 ada perkampungan Tauhid di Masjid Al-Alami MITC. So, program saya adalah 7 hari bulan. Saya ada 2 program pada hari itu. So, 8 hari bulan tu saya free. So, kalau di sini nak jemput, saya bersedia. Tapi 9, 10, 11, 12 saya ada kursus. Jadi, saya tak boleh datang. 12 tu saya free. Saya ada di Melaka untuk 5 bulan berturut-turut untuk saya menghadiri kursus kepimpinan perniagaan. Okay, so saya hadir, saya datang ke Melaka ni untuk pergi belajar. So, dan kursus tu tak murah lah. Nilai kursus tu untuk hadir RM40,000. No, tapi 100 lebih orang hadir. Kalau kita tahu menghargai ilmu, lagi-lagi kalau dekat sini bagi majlis ilmu kelas percuma, jangan sia-siakan. Sebab di luar ada orang sanggup bayar RM10,000 untuk pergi kelas untuk memperbaiki diri, untuk kejayaan dunia. Dan of course dia nak juga supaya dapat sumbang untuk zakat. Walaupun saya run NGO,
Saya juga ada bisnes. Saya juga nak belajar menjadi seorang businessman yang lebih baik. So, kita kena belajar. Dia never stop. Pastikan sampai kita mati pun kita belajar. Dan fokus kita adalah wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan sebagai seorang Muslim yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Do your best. Jadi itu saja sahabat-sahabat. Ada kesempatan dan ada ruang yang lain, kita dapat jumpa untuk siri yang kedua, ketiga, keempat dan mungkin insyaAllah seterusnya. Dan moga-moga kita semua jadi a better Muslim, insyaAllah. Jadi wallahualam, baik datang dari Allah yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.